Aduh. Dan kali ini kita akan ke Pulau Sibu, Johor. Sebelum kita ke sana, kita lalu Keluang. Bila berada di Keluang, kita nak pergi ke satu tempat yang paling popular sekali kat Malaysia. Gitar pun dah ada. Jadi kita pergi ke atas. Bagi anda yang merancang untuk makan angin dengan kereta api, wajib tau singgah di Keluang Real Coffee ni. Lokasi ni memang popular di Keluang dengan kopi kau dia dengan roti bakar dia. Memang terbaiklah untuk sarapan. Hari pun pagi lagi, kira sempatlah kalau kita nak pergi ke Pulau Sibu. Tapi sebelum tu, saya nak singgah ke Keluang. Kita ada Keluang Railway Coffee daripada tahun 1938. Kita kena kopi. Ramainya orang. Dapat ke tak order ni? Roti dia ada tiga jenis. Gandum, keping dengan bulat. Okey, kita ambillah. Telur sepuluh masak. Walaupun banyak lagi cawangan lain yang moden, tapi suasana memang tak sama dengan kemeriahan di sini. Okey, terima kasih. Apa yang buat tempat ni istimewa dan terkenal sampai sekarang daripada tahun 1938, selain daripada dimiliki oleh tiga generasi, semua bahan-bahan dalam kedai ini dibuat sendiri. Kita mula dengan kopi kita. Kopi ni semua diorang pakai kopi diorang sendiri. Tak pakai kopi-kopi mana. Itu diorang campur macam biasa. Ini antara minuman yang paling orang kata menjadi kegemaran. Penjung-penjung ke Railway Coffee Keluang ni. Kita pasal resipi sendiri kan? Okay, kita nak ram roti ni. Dia ada butter. Okay. Dia ada kaya kat dalam dia. Dan kaya ni, resipi dia tak pernah berubah daripada zaman butter dia sampai sekarang. Jadi itu yang buat dia istimewa. Kaya buat sendiri. Memang sedap makanan kat sini. Disebabkan saya ni lapar sangat, kita perkena nasi lemak ni pula. Sambal dia memang terbaiklah. Tak cukup dengan nasi lemak, kita tambah lagi telur separuh masak ni. Campur pula dengan lada sulah. Alamak, rasa dia yang memang mantap. Berapa bang? Semua sekali RM4.2. RM4.2? Wih, murahnya. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk singgah di Keluang Real Coffee ni. Dibuka dari jam 6.30 pagi hinggalah 6.30 petang. Hari Selasa tutup, dijamin puas hati punya lah. Dari Keluang, kita akan gerak ke Tanjung Leman. Dari situ, kita akan belayar ke Pulau Sibu. Yeah. Okey, sekarang kita berada di Tanjung Leman. Dekat sini, jeti ini adalah satu-satunya tempat yang mana ada persinggahan feri ini yang akan bawa kita ke Pulau Sibu. Jadi, tak ada tempat lain. Sini sahaja. Jom kita dapatkan tiket. Tambang tiket pergi balik untuk orang dewasa RM70. Untuk kanak-kanak bawah 12 tahun RM35. Tak adalah mahal sangat kan? Sebelum naik bot, sempat lagi saya cuci mata dengan melihat barang cenderahati yang dijual di jeti Tanjung Leman ni. Ada dua perjalanan untuk ke Pulau Sibu, satu pukul 10, satu pukul 12. Jadi kalau kita terlepas pukul 10, ada pukul 12. Kalau terlepas pukul 12, esok jelah kan? Kalau nak pergi Pulau Sibu, dia berapa lama perjalanan? Masa di rumah dalam 25 minit. Dalam perjalanan saya ke Pulau Sibu tu, memang banyaklah rumah kelong yang saya nampak di tengah laut. Best juga kalau saya dapat lepak situ. Memang saya mancing je lah. Sampai. Ramai yang keliru dengan Pulau Sibu yang terletak di Sabah tu. Tapi sebenarnya Johor pun ada lah. Sekarang ni saya dah tak sabar sangat nak makan angin di Sibu Island Resort ni.
Destinasi percutian yang eksklusif ni memang sesuai untuk saya beristirahat. Yang puas hatinya, kedatangan saya disambut mesra oleh kaki tangan di sini. Haha, macam tahu je saya berpeluh kan? Maklumlah apa laut. Alamak, disaji pula dengan fresh orange tengah panas ni. Memang mantap. Siap ada lagu tema Cebu Island Resort lagi. Alamak, memang kelas lah tempat ni. Jangan ingat lepak pulau boleh mandi air laut je. Ada banyak aktiviti kat sini tau. Okey, barang-barang semua saya dah letak dalam bilik sekarang untuk makanan tengah hari saya. Cing! Ini dah dia menu istimewa Pulau Cebu ni. Kita ada soto sumbat dan juga kari ekor lembu. Kalau nak tahu kari ekor lembu ni dia istimewa sebab apa? Sebab kalau biasanya ekor lembu ni dia buat sup, tapi sini dia buat kari. Macam tu juga dengan sotong sumbat ni. Dia memang terkenal kat Terengganu, tapi Terengganu dia manis. Di Johor pula dia ada pedas sikit. Jadi jom kita makan. Kepada siapa-siapa yang minat pedas tu, inilah pilihan anda. Saya tak tipu. Okey, nak masak sotong ni senang ke? 15 minit kita pakai beras pulut. Dalam beras pulut ni kita dah campur dengan ada bawang, ada udang kering semua. Beras pulut ni kita sumbat dalam sotong ni. Lepas tu kita campur dengan santan. Jadi semua ni dimasak sekali dalam api yang kecil dalam 15 minit. Sekejap je benda ni. Kita rasa ni pula kari ekor lembu. Rahsia dia. Ekor lembu ni dia masak dengan kari, campur dalam satu periuk tu. 2 hingga 3 jam lepas tu dia masak pada api yang kecil. Inilah hasil dia. Burung merak, nampak tu? Betapa dekatnya saya dengan merak tu. Jadi sambil kita duduk makan kat sini, kita nampak merak, ada rusa berjalan-jalan kat kawasan sana. Jadi banyak binatang-binatang yang ada kat sini. Best. Jadi kalau lepas haiwan ni tak apa? Haiwan ini adalah haiwan jenis yang jinak. Dan spesies haiwan ini kalau dikatakan rusa ini, ianya berasal daripada Australia. Dan bilangan haiwan di sini, spesies rusa ini kita mempunyai 27 ekor haiwan. Di Cebu Island Resort ini, pilihkan ini selain daripada haiwan seperti rusa, kita mempunyai merak dan juga ayam serama. Yang kat dalam mundur itu. Keluasan keseluruhan pulau Cebu Tengah, di mana Cebu Island Resort terletak di keluasan 65 hektar. Dan resort ini sahaja kita telah bangunkan sebanyak 25 hektar. Satu kelebihan di Cebu Island Resort ini, selain kita beroperasi selama 365 hari, ianya satu-satu island di Laut China Selatan yang beroperasi selama setahun. Kita tidak tutup. Di sini, kita juga boleh berjinak-jinak dengan haiwan yang berkeliaran di sekitar kawasan pulau. Ayam serama ada, boleh suap rusa, merak pun ada. Ni dan sekarang ni saya nak pergi ke Pulau Cebu Besar. Pulau Cebu Besar ni adalah satu daripada pulau-pulau yang terdapat di sekitar Cebu Island Resort di Cebu Tengah. Cuma Pulau Cebu Besar aja yang ada penduduk. Sebab itulah saya rasa tertarik untuk teroka perkampungan di pulau ini. Perjalanan tadi mengambil masa dah 15 minit dan sekarang ni saya berada di Pulau Cebu Besar. Kenapa dia dipanggil Pulau Cebu Besar? Sebab dia pulau paling besar. Cantik. Aduh, untung siapa-siapa yang duduk kat kawasan ni. Jadi kat kawasan ni lebih kurang ada 200 orang penduduk, ada 7 kampung. Kampung yang kita nak pergi ni nama dia Kampung Duku. Tapi tak ada pula saya nampak pokok duku. Kalau pokok kelapa tu banyak ah. Assalamualaikum. Mujur ada keluarga yang sudi jadikan saya anak angkat. Wow. Bolehlah makan masakan pulau.
Perut lapar, tekak pun kering. Haus punya pasal, pokok kelapa jadi mangsa. Tinggi tak tinggi, saya tak kisah. Nak juga saya panjat. Dapat pula tu kelapa muda. Alamak, memang segar tak terkata. Rasa macam tak nak balik pun ada. Ini sekarang ni kita nak cik siput baldi. Siput baldi kan, Kak? Timber. Siput timber namanya baldi pula. Ui, banyak ni. Hari saya ni. Ni nama dia kerang bulu. Sebab apa nama? Dia berbulu. Ni, nama dia sepeha. Jadi sepeha ni kalau kita jumpa dia selalu macam ni. Dia sorok macam tu. Dia macam, lebih kurang macam kerang bulu. Tapi ni nama dia anak orang. Bukan anak saya tau, anak orang. Dia banyak-banyak ketam mati pun dapat. Lebih tak payah ambil. Okay, kita simpan, kita bagi kat tengah. Suruh dia masak. Masa untuk masak. Ni kita nak buat apa ni, Kak Ngah? Ni kita nak masak lemak ni. Kita nak masak lemak siput timba. Dia sebenarnya boleh macam-macam kita masak tu sebenarnya. Ni api pun dah ada dah ni. Jadi siput tadi kita masukkan dah dalam periuk tadi. Apa tak rasa ranu sangat lah kan? Kalau rasa pedas tak sikit. Ni apa ramuan dia dalam ni? Kita perlukan cili padi, asam keping, and then bawang putih sikit, bawang merah, halia, kunyit, ketumbar, jintan manis. Serai kalau boleh biar banyak sikit kan? Tak biar dia wangi. Kita masukkan santan lah dalam ni. Ni santan ni ikut suka ke dia ada suka-suka dia? Biasanya kelapa 5 ke 6 biji ke 7 biji ke. Lagi pekat lagi sedap kalau kat sini. Kena masukkan santan ni dalam lesung. Supaya ada rasa. Air lesung dia cakap kan? Air lesung. Lebih sedap katanya. Okay, ni saya letak atas ni. Okay. Kacau dia pula ada style pula. Kacau dia ada cara dia pula. Cara dia. Tunjuk kat Ngah. Dia tak boleh apa kacau sampai ke bawah. Jadi kita macam ni je. Nanti dia cepat masak. Anak-anak dara, mana-mana nak masak kerang, nak masak siput ke, jangan gaul daripada bawah, keluar apa semua. Ambil daripada atas tu, macam tu je. Tak payah. Nak makan siput ni, ada cara dia. Nak kena keluarkan isi dia, kena pakai pencungkil besi ni. Sebenarnya tak kisahlah pencungkil apa-apa pun. Kalau tak, memang tak dapat lah nak makan isi dia. Kita tinggalkan keindahan kampung Duku ni bersama dengan keunikannya. Misi seterusnya, penjajahan Pulau Kukus. Yeah! Woo! Okey, inilah dia Pulau Kukus. Dan sekarang ni, marilah kita bersihkan kawasan pulau. Aktiviti pembersihan Pulau Kukus dan pulau-pulau kecil lain ni kerap dilakukan oleh Kelab Rekreasi Sukan dan Kebajikan Cebu Island Resort. Usaha ini diharap dapat membantu memelihara alam sekitar dan kebersihan pulau. Orang kata menghalang adalah lebih baik daripada membaiki. Jadi sebelum tercemar, lebih baik kita menjaga dan menghargai khazanah yang diamanahkan kepada kita. Disebabkan ini kali pertama saya di sini, teringin juga saya nak ada pokok sendiri. Saya namakan pokok ni pokok Faiz. Sebab Faiz yang tanam. Bersih sudah, tanam pun sudah. Sekarang tibalah masa yang saya tunggu-tunggu, snorkeling! Perairan di sekitar kawasan Pulau Kukus ni memang kaya dengan hidupan laut dan batu karang dan memberi kelebihan kepada para pengunjung untuk menerokai laut biru dengan aktiviti snorkeling maupun diving. Dengan segala keindahan semula jadi yang mendamaikan lagi mempesonakan, tidak ragu lagi bahawa percutian makan angin saya di Cebu Island Resort merupakan satu pengalaman yang sememangnya tidak akan saya lupakan.
Bagi anda yang merancang untuk makan angin, Sibu Island Resort dijamin dapat memberi ketenangan dan kepuasan. Memang menarik. Tak percaya? Datanglah sendiri. Selain daripada aktiviti rekreasi air, Sibu Island Resort juga ada kemudahan rekreasi dan latihan jati diri. Aktiviti Flying Fox yang berketinggian 25 meter ini merupakan antara aktiviti yang paling saya suka. Saya rasa saya dah selamat. Mula-mula tu tinggi. Ini memang satu pengalaman dan juga memori yang kita lupakan. 25 kaki, satu ke bawah, kepala ke bawah, memang itu yang terbaik. Dulu adalah juga saya pernah cuba wall climbing ni. Tapi itu dulu. Sekarang ni dah tak larat dah nak tarik badan. Yang kita nak pergi ni? Bukan tu je. Banyak lagi aktiviti lain di sini yang menggabungkan elemen rekreasi, pendidikan dan aspek pembangunan diri. Contohnya seperti aktiviti merentas hutan ni. Memang berbaloi bila akhirnya saya dapat melihat pemandangan yang sangat indah dari puncak bukit. Biasa kita tengok orang mencandak ni waktu malam, tapi kali ni waktu siang. Sebab apa yang kita nak tangkap ni? Sotong hijau. Sebab apa? Dia pakai kantel kat hijau. Kantel hijau lah. Memang layan lah candak sotong waktu petang-petang macam ni. Kat tempat lain mana ada? Dekat Pulau Sibu Johor je yang ada tau. Memang terbaik lah. Faiz ni yang paling besar. Terus semangat. Selesai mencandat, sempat jugalah saya menghayati keindahan pantai waktu senja. Bak kata pepatah, kita tak mewarisi bumi ni dari nenek moyang kita. Tapi kita hanya meminjam daripada anak cucu kita. Haa, betul lah apa saya cakap ni. Sama-samalah kita fikir. Okey, bolehlah ni. Untuk makan malam kita, saya memilih pantai satu menjadi tempat kita makan untuk malam ni. Sebab selain kita makan, kita boleh dengar bunyi ombak yang begitu mengasyikkan. Ini dia, ikan merah saya. Jom kita layankan ini. Okey, kita ambil nyonya sambal ni. Kita letak atas daun pisang yang kita ada di sini. Okay. Ikan. Senang ya? Ah, letak macam ni. Sekarang kita masukkan bodoh. Nyonya pisang ni kita letak atas ni. Ya, ambil kau. Inilah dia. Nak sedap lagi makan ikan bakar kita, kita tak boleh nak harap sangatlah dekat nyonya paste kita. Jadi kita ada tambahan kat sini. Kita ada sambal kicap. Asam ni, buah asam ni. Kalau makan ikan bakar tak ada benda ni memang tak sah lah kan. Apa khabar Chef Budi? Terima kasih teman saya makan malam ni. Ini saya masak special ni. Istimewa untuk Chef. Bagilah komen. Sila. Jana, boleh?
Boleh tahan tu kira okeylah. Oh, kena berlatih lagi lah. Tak apa. Yang panah rambut, orang kata. Pandang tangan dan air peluh yang masak ni. Setelah sehari suntuk saya layan aktiviti di sini, sekarang masa untuk memanjakan diri. Selamat tinggal Pulau Sibu. Ya, selamat tinggal Pulau Sibu. Tak tahu bila saya akan kembali lagi, tapi apa-apa jumpa saya dalam Makan Angin. Faiz. Dan ini cik latih kita. Bye. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.